Mas Haji Sakti, saya mohon maaf selama bulan September 2020 sampai sekarang bulan Januari, terus bulan Februari nggih. Dan seterusnya mudah-mudahan sebagai orang tua asuh dan sebagai ustaz di majelis ini, saya pasti punya kesalahan, kekhilafan, dan dosa-dosa kepada Allah dan Panjenengan. Saya tidak boleh sombong pada orang tua menjadi tutupan. Terus saya terima kasih selama ini Panjenengan membantu majelis ruqyah, terus membantu Buya mengaji di sini, meramaikan rumah rukun bareng Buya. Itu saya membantu sembako, memberi baju dan lain-lain untuk membantu. Insya Allah kekhilafan kita disisikan Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Tangan negara. Ya, sebaliknya juga saya sebagai anak asuh, apabila ada kesalahan selama ini, saya mohon maaf. Maaf ya. Dari hati yang menyala. Ya, ikhlas tulus. Matur sembahun Pak Haji Dr. Tony. Mas Haji Sakti, saya mohon maaf selama bulan September 2020 sampai sekarang bulan Januari, terus dilanjut Februari nggih. Dan seterusnya mudah-mudahan sebagai orang tua asuh dan sebagai ustaz di majelis ini, saya pasti punya kesalahan, kekhilafan, dan dosa-dosa kepada Allah dan Panjenengan. Saya tidak boleh sombong pada orang tua menjadi tutupan. Terus saya terima kasih selama ini Panjenengan membantu majelis ruqyah, terus membantu Buya mengaji di sini, meramaikan rumah rukun bareng Buya. Itu saya membantu sembahku, memberi baju dan lain-lain untuk membantu. Insya Allah kekhilafan kita disucikan Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Sama negara. Ya, sebaliknya juga saya sebagai anak asuh, apabila ada kesalahan selama ini, saya mohon maaf. Maaf Buya. Hati yang menyala. Ya, ikhlas tulus. Terima kasih. Matur sembahun Pak Haji Dr. Tony. Terima kasih.